Film dimulai dengan kabar berita bahwa meteor besar akan melintas rendah dan hampir menabrak laut Cina. Kabar ini didengar oleh Ma Jin dan adiknya Xiao Xing saat memperbaiki mobil butut mereka. Ma Jin dan adik ini bekerja pada perusahaan yang sama dan menjadi pegawai rendahan dengan upah yang kecil. Karena itu mereka suka main lotre dan berharap bisa hidup lebih baik. Pada suatu hari perusahaan mengadakan tur wisata yang unik, yaitu menjelajah lautan dengan bus amfibi. Sang bos dan seluruh karyawan wajib ikut pada wisata kali ini. Meski pegawai rendahan, Ma Jin selalu bersikap baik kepada semua karyawan. Dan Ma Jin mencintai seorang janda muda yang bernama Shan San. Namun, tentu saja San San tidak pernah memperdulikannya. Supir bus mereka yang juga sekaligus menjadi guide mereka bernama Xiao Wang. Dalam perjalanan, Ma Jin memainkan lotrenya dan tidak menyangka berhasil mendapatkan jackpot 60 juta won. Beberapa kali dia mencocokkan dan ternyata memang benar. Dia pun berteriak dan bernyanyi saking senangnya. Namun tiba-tiba supir Wang berkata bahwa ada ombak di depan mereka dan menyuruh semua penumpang untuk duduk dan memasang sabuk pengaman. Dan ombak tersebut adalah efek dari melintasnya meteor besar yang dikabarkan sebelumnya. Terombang-ambing di dalam bus, Ma Jin terus memegangi tiket lotrenya. Dan akhirnya mereka pun selamat dari tsunami tersebut. Namun, terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Ma Jin langsung mengecek tiket lotrenya. Dan setelah dirasa aman, langsung Ma Jin mencari San San, kemudian menemukannya di hutan dengan kaki yang terjepit batu. Ma Jin pun menolongnya. Lalu mereka semua masuk ke dalam gua untuk berlindung sampai badai reda. Keesokan paginya, supir Wang datang. Mereka semua meminta agar supir Wang menelpon perusahaannya untuk menjemput mereka. Tapi tentu saja supir Wang marah karena sejatinya sinyal tidak ada di pulau ini. Mau tidak mau, mereka harus bertahan dengan mencari makan di sekitar pulau. Dan Wang yang ternyata pernah ikut wajib militer memandu mereka dan mencari buah. Pada hari ke-6, Ma Jin mencoba membuat alat penguat sinyal. Sementara itu, bos dan Xiao Xing memperbaiki bis. Namun, yang terjadi malah bis tambah rusak.
Mereka pun akhirnya menuju gua yang lebih besar, yang didapati oleh Wang, serta menjadikan rumah sementara mereka. Mereka berembuk menentukan siapa yang pantas menjadi pimpinan mereka. Maka disetujuilah supir Wang karena mempunyai insting bertahan hidup yang bagus. Namun, bos nampaknya tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian, Wang pun memimpin mereka dan memberikan contoh bagaimana menangkap ikan dan lain-lain. Sementara Majin masih mencoba mencari jalan untuk bisa keluar dari pulau demi lutri yang dimenangkannya. Saat makan malam, Majin menceritakan rencananya agar bisa keluar dari pulau tersebut kepada yang lain. Namun Wang marah, merasa tidak didengarkan. Maka perkelahian pun terjadi, dan tentu saja Majin yang kalah. Majin akhirnya memutuskan untuk pergi dan berlayar menggunakan rakit, bersama Xiaoxing tentunya, dan hanya Shansan yang tahu dengan hal ini. Lalu kemudian mereka menemukan bangkai beruang kutub di tengah lautan, dan itu membuat mereka menganggap dunia yang lain sudah hancur. Mereka pun kembali dengan bangkai beruang kutub tersebut. Dan profesor pun menganggap ini adalah pertanda bahwa daratan kutub sudah hancur semuanya. Dan mereka pun merasa sangat putus asa untuk bisa kembali lagi ke rumah mereka. Suatu malam mereka berembuk lagi. Karena sang bos tidak suka dengan kepemimpinan Wang, akhirnya bos mengajak siapa saja yang mau bersamanya mencari kehidupan yang lebih baik di pulau ini. Dan termasuk Majin pun ikut. Dan ternyata, si bos bisa menemukan sebuah tempat yang lebih baik ketimbang Gua Wang, yaitu sebuah bangkai kapal tanker yang terbalik. Dan mereka mendapatkan banyak benda, bahkan minuman yang bisa mereka manfaatkan. Dan Xiaoxing mendapatkan jala menangkap ikan, yang kemudian dia gunakan menangkap ikan di pantai bersama dengan Majin. Suatu hari di hari ultah Shansan, Majin menemuinya dan mengajaknya ke kapal tanker. Dan Shansan merasa sangat senang, bahkan sampai malam mereka bersama di kapal tersebut. Namun keesokan harinya ternyata keberadaan kapal tanker diketahui oleh kelompok Wang. Setelah beberapa saat, mereka pergi karena tidak setuju dengan persyaratan dari sang bos. Begitu juga Majin dan Xiaoxing yang merasa ditipu. Hari ke-60, Majin merasa gusar karena hari semakin sempit untuk penukaran lotre yang dia menangkan. Majin dan Xiaoxing memutuskan untuk ke tempat bos dan meminjam jaring ikan karena sudah mulai lapar. Namun, sang bos malah menyiksa mereka berdua. Hari ke-90, Majin dan Xiaoxing benar-benar kekurangan makanan. Namun, saat Majin melihat tiket lotrenya, tiba-tiba ada ikan jatuh dari langit, seolah menggantikan lotre yang tidak bisa dia cairkan. Jumlah ikan yang sangat banyak ternyata dari tornado yang menyapu lautan. Ikan tersebut dikumpulkan dan dikeringkan lalu dijual atau ditukar dengan barang apapun kepada teman-teman mereka. Dari pihak bos maupun dari pihak Wang, Majin mengumpulkan barang-barang yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai rencana mereka untuk menyatukan kelompok bos dan Wang.
Mereka sengaja mempertemukan kedua kelompok dan awalnya mengadu domba mereka agar nantinya mereka merasa pentingnya kebersamaan. Sampai malam tiba dan mereka capek berkelahi, lalu Majin hadir dengan lampu kreasi dari Xioxing. Dan membangkitkan semangat kebersamaan mereka dan itu berhasil. Dengan peralatan yang Xioxing buat, mereka bisa berbuat banyak, termasuk memasak mie dan lain sebagainya. Mereka berbagi tanpa membedakan kelompok di antara mereka lagi. Sekarang mereka bersatu dan bos pun akhirnya memberikan kapal tanker tersebut boleh ditempati oleh semua orang. Bahkan Majin selalu bermusyawarah untuk kemajuan bersama, termasuk meminta pendapat kepada Wong. Generator yang dibuat oleh Xioxing berhasil menghidupkan kembali HP orang-orang yang sudah ditukar dengan ikan sebelumnya. Dan itu memberikan kebahagiaan kepada mereka semua, meski dengan membayar. Tidak terkecuali dengan Sansan, namun tentunya Sansan spesial dan mendapatkannya gratis. Semakin lama, mereka semakin maju, bahkan mereka bisa membuat baju sendiri. Dan setiap malam mereka selalu berpesta untuk bisa bahagia dan menghilangkan rasa kecewa mereka bahwa dunia telah hancur. Dan lalu suara aneh muncul dari arah hutan. Lalu Wang pun berkeinginan untuk mengetahui suara itu. Diikuti juga oleh Majin dan juga Xioxing. Suara yang setiap 12 hari terdengar oleh mereka. Betapa terkejutnya Majin, Xioxing, dan juga Wang, ternyata itu adalah suara kapal pesiar yang sedang berpesta. Dan itu tentu saja menandakan bahwa dunia tidak hancur seperti yang mereka kira. Bukannya senang, Majin dan Xioxing malah bersedih karena jika bisa kembali ke rumah, mereka juga akan miskin kembali. Agar tidak bocor, Xioxing membuat pernyataan bahwa Wang sudah gila dan akan mengatakan ada kapal. Saat Wang datang, tentu saja yang lain percaya bahwa Wang sudah terganggu jiwanya. Kemudian Wang pun dilumpuhkan. Xioxing mempunyai rencana jika mereka pulang akan menjadi kaya. Dia pun memeras sang bos dengan menunjukkan HP bos yang ada video anaknya di dalamnya. Sang bos sangat ingin melihat video dari Xioxing di HP itu. Namun Xioxing memberikan syarat, yaitu tulisan pernyataan bahwa semua aset yang dimiliki oleh bos diberikan kepada Xioxing dan Majin tanpa syarat. Bos pun yang setuju karena merasa dunia sudah hancur, langsung memberikan pernyataan dan menandatangani ataupun memberikan sidik jarinya. Namun Majin tidak setuju dengan rencana sang adik. Di suatu hari, Majin mencari Wang dan merencanakan sesuatu yang besar untuk mereka semua bisa pulang. Malam yang dinanti pun tiba. Xioxing sudah bersiap dengan rencananya. Namun Wang juga sudah melaksanakan rencana yang disusun oleh Majin tanpa diketahui oleh Xioxing. Wang berhasil memucurkan minyak di kapal tanker tersebut. Dan ternyata rencana besar Majin adalah membakar kapal tanker tersebut agar terlihat oleh kapal pesiar dan bisa mendapatkan pertolongan. Majin lalu mengatakan itu sambil memegang api dan akan membakar kapal. Dan tentu saja mereka semua tidak percaya dan menganggap itu adalah satu kesalahan besar. Saat Majin terjebak oleh mereka semua yang tidak percaya,
Wang datang mengambil api tersebut. Saat Wang terdesak, api dilemparkan ke arah Sansan. Dan Majin ingin Sansan percaya kepadanya sekali lagi. Sansan pun percaya dan melempar api tersebut ke kapal. Tapi sayang, lemparannya tidak sampai ke kapal tanker yang sudah penuh dengan minyak yang mengalir. Lalu tiba-tiba bos datang dengan keadaan mabuk dan menghidupkan rokok. Majin langsung bergegas menyetrum bos agar rokoknya jatuh dan akhirnya membakar kapal. Lalu kemudian, Majin mengambil buku perjanjian dari Xiao Xing dan membakarnya karena tidak setuju dengan perbuatan adik yang memeras bos. Api pun membesar. Majin dikejar oleh semua orang dan akhirnya terjatuh di tebing di pinggir laut. Dia melihat kobaran api dan juga melihat respon dari kapal pesiar dan sangat senang dengan keberhasilannya. Meskipun dia akhirnya terjatuh di laut. Saat tersadar, Majin terdampar di pesisir pantai. Dan saat berjalan, dia melihat kapal tanker yang sudah habis terbakar. Namun ada hal yang aneh, yaitu ada makanan dan minuman yang diletakkan di atas batu. Kemudian ada lemparan batu yang ternyata adalah Sansan yang melemparnya. Majin pun sangat bahagia mengetahui bahwa semua rekannya sudah selamat dan berhasil pulang. Dan kebahagiaan itu sangat lengkap saat dia mengetahui bahwa Sansan juga mencintainya. Setibanya kembali ke rumah, Xiao Xing mengalami hilang ingatan. Sementara, hubungan Majin dan Sansan masih tetap berjalan. Pulau itu menjadi destinasi wisata andalan dari Wang. Dari film ini kita belajar tentang kebersamaan dan ketulusan hati yang baik tidak bisa digantikan dengan apapun. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.